Selamat pagi sahabat-sahabat.com. Saya Zaki, video.com. Saat ini saya berada di sekitar kedutaan besar Vatikan, yang mana hari ini adalah hari terakhir Paus Franciscus berada di Indonesia, dan beliau akan bertolak ke Papua Nugini untuk melanjutkan perjalanan politiknya. Saat ini ada lebih dari 100 orang, mungkin ada ratusan orang warga yang hendak mengiringi kepulangan Paus, dan saat ini warga sedang menyanyikan lagu rohani, ya, bisa didengar. Bisa dilihat sahabat kompas.com, ini tampaknya sudah persiapan Paus Franciscus akan meninggalkan Kedubes Vatikan untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, mana petugas Pas Pampres maupun aparat kepolisian dan TNI sudah bersiap-siap. Sahabat kompas.com, mari kita tunggu bagaimana detik-detik Paus Franciscus keluar dari Kedubes Vatikan dan bertolak menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan ini menjadi pertemuan terakhir tampaknya antara masyarakat dengan Paus Franciscus selama di tanah air, karena memang kita belum tahu kapan Paus akan berkunjung kembali ke tanah air. Jadi maka dari itu warga tumpah ruah di sini di Jalan Medan Merdeka Timur, di sekitar Kedubes Vatikan, karena ingin melihat Paus Franciscus secara langsung, karena mereka merasa tidak tahu kapan lagi bisa bertemu Paus secara langsung dan mendapat berkat langsung dari beliau selaku pemimpin umat Katolik dunia. Ya, sahabat kompas.com, sebagai informasi, Paus Franciscus sudah berada di Indonesia sejak hari Selasa lalu. Beliau terbang langsung dari Vatikan dan tiba di Jakarta pada Selasa siang. Selama 4 hari berada di Indonesia, Paus menginap di Kedubes Vatikan dan menolak untuk ditempatkan di hotel mewah ataupun penginapan berkelas lainnya, dan Paus memilih untuk menginap di Kedubes Vatikan selama 4 hari. Kemudian Paus juga tak mengenakan fasilitas mobil mewah seperti layaknya pejabat, begitu ya sahabat kompas.com. Paus lebih memilih menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Zenix berwarna putih selama kunjungannya di tanah air. Dan pada akhirnya apa yang dilakukan Paus pun berdampak pada apa yang dilakukan oleh presiden kita, Presiden Joko Widodo, yang mana Presiden Jokowi ketika menghadiri acara Misa Akbar gitu ya kemarin menggunakan mobil yang sama dengan Paus Franciscus. Ini mobil Toyota Kijang Innova Zenix berwarna putih.
selama patah di Indonesia, PAUSI juga sudah menggelar atau mengikuti beragam rangkaian acara, antara lain acara di pertemuan, maksud saya acara pertemuan Presiden Joko Widodo, kemudian acara pertemuan dengan biarawan, biarawati maupun uskup di Gereja Katedral, kemudian bertemu dengan sejumlah warga di Masjid Istiqlal, dan lalu ditutup dengan misa akbar yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sahabat.com, tampaknya sebentar lagi Paus Fransiskus akan segera meninggalkan Kedubes Vatikan karena memang petugas aparat TNI Polri ini mulai bergerak mobilnya. Tampaknya sebentar lagi akan keluar. Ini bagaimana warga ya bersuka cita untuk mengiringi kepulangan Paus Fransiskus dari Indonesia. Mereka datang sejak pagi, ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada orang tua yang memang sejak pagi sudah berdiri di sini untuk bertemu Paus untuk terakhir kali secara langsung. Ya, sahabat kompas.com, ini tampaknya Paus Fransiskus sudah melintas. Bisa dilihat saat ini Paus sedang menyalami warga satu persatu. Sahabat kompas.com, Paus menaiki mobil Toyota Kijang Innova Zenix berwarna putih. Paus Fransiskus menyalami warga satu persatu, sahabat kompas.com, yang menandakan bahwa Paus sangat ramah kepada warga. Paus tampaknya sedang bertemu dengan sebuah warga karena mobilnya terhenti. Saya belum bisa melihat apa yang terjadi, tapi tampaknya Paus sedang berbincang dengan warga yang ada di sini. Bisa,
sahabatkompas.com tampaknya jumlah warga berdesak-desakan sehingga menimbulkan ini ya, terjadi dorong-dorongan dan sejumlah warga atau anak kecil jadi menangis ketika terkena desak-desakan. Bagaimana keceriaan warga setelah bersuara dengan pos-pos itu secara langsung. Sahabatkompas.com, ini juga mungkin ada warga yang terharu ya setelah melihat Pope Franciscus gitu, ada yang menitikkan air mata gitu, sedikit menitikkan, kemudian ada juga yang senang kalau bisa melihat Paus secara langsung. Nah, bahkan ada lansia yang menggunakan kursi roda yang ingin bertemu langsung dengan Pope Franciscus, sahabatkompas.com. Sahabatkompas.com, bisa lihat bagaimana ini keramaian keriuhan warga untuk mengiringi kepulangan Pope Yesus dari tanah air. Sahabatkompas.com, bahkan ada orang yang membawa foto atau lukisan bergambar paus dan tampaknya dia ingin meminta tanda tangan paus, tapi tampaknya belum direspons oleh Paus Franciscus. Memang cukup padat ya di sini situasinya, sangat-sangat crowded, sahabatkompas.com. Anak-anak, orang tua juga sampai berhimpit-himpitan, sahabatkompas.com. Jadi memang boleh dibilang adapun sahabatkompas.com, Paus Franciscus akan langsung bertolak ke Bandara Soekarno-Hatta dari Kudus Vatikan untuk melanjutkan perjalanan politiknya ke Papua Nugini. Saat ini dengan rombongan pos masih terhenti karena banyak warga yang ingin melihat langsung maupun bersama dengan Paus Franciscus. Sahabatkompas.com, banyak warga yang ingin menyeberang ke sisi sana karena memang Paus rencana akan memutar di Tugu Tani. Dan apakah warga ingin sekali lagi berjumpa dengan Paus Franciscus secara langsung. Gracias.
Ya, sobatkompas.com, ini banyak warga yang tak sabar untuk menyeberang ke sisi jalan sana karena memang paus rencana akan memutar, dan banyak warga yang ingin melihat paus sekali lagi untuk kedua kalinya di sini. Ya, jadi sobatkompas.com, mungkin ini silahkan sekini di sekitar Gedung Vatikan, yang mana Pos Fransiskus baru saja melintas ke arah Tugu Tani dan sebentar lagi akan memutar arah ke arah Monas dan lanjut ke perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta. Oke, sobatkompas.com, mungkin seperti itu dulu yang bisa saya laporkan. Saya Zaki Ducaya, video di sobatkompas.com, pamit undur diri. Terima kasih.